dari RCOB. Hari ni kita nak buat review tentang DFD 182. Okey, kalau tengok dekat sini, dia kategori UFO. Okey, tapi sebenarnya dia 2 in 1. Okey, maknanya ada 4 in 1 lah. UFO boleh tukar ke quadcopter. Lepas tu dia ada return back dan dia ada apa ni? Headless mode untuk hilangkan dia punya kepala. Okey eh. Remote DFD semua sama. Yang ini. Yang ini datang dengan kamera. Datang dengan kamera. Okey, sekarang ni kita tengok body dia macam ni kan. So dekat kotak ni dia ada bagi tahu yang ada body ni. Sedangkan body ni tak dijual. Okey, cara dia terbuka kat sini. Pengepit dia. So dia dah bertukar. Jadi macam ni. So terpulanglah nak main pasang balik. Cuma ada clip kat sini. Masukkan dekat dia punya tiang ni. Okey, lepas tu ada kamera 2.0 dengan memory card. Dah siap kamera buat ni. Harga memang bawah 200 lah. Bukan bawah 200, bawah 150, bawah lagi. Okey, kita nak fly kan dia. Kita fly tak payah pakai ni lah. Dia mesti hidupkan drone dulu. Okey, yang ini pun stabil. Lampu ni marking. Mana merah ni belakang. Depan ni biru. Depan ni biru. Biru depan. So, kalau kita turn right, sekarang ni kanan. Lampu ni okey, saya pegang. Kalau kita turn right, dia akan pergi kanan. Tapi kalau dia terbalik, kita turn right, dia akan ke kiri. So, inilah marking dia. Merah, pastikan arah kita. Okay, saya try sebab first time nak fly yang model ni. Okay, kita tengok boleh tak fly sebelah tangan. Dulu saya pernah buat kan. Okay, model ni boleh tak fly sebelah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tak nak. Alright. Sebelah tangan. Ni pasal dia ikut angin aircon ni. Okay. Hanya perlu sikit setting lagi lah untuk bagi dia stay. So memang stabil, lembut. Motor dia correlate eh. Okay. Dia boleh stay eh. So tak ada masalah untuk benda ni. Mana remote kita boleh letak lah biar dia ikut angin sikit-sikit dia. Okay, nak lagi dia balik. Kita boleh stay. Okay, boleh fly. Memang fly ni memang best. Bukan belakangan. Kita dah letak dah ni. Okay, dia ada return back. Okay, return back ni saya akan tekan button. Dia akan balik-balik kat saya tau. Okay, return back eh. Nampak tak? Dia akan return balik. Okay, take off return. Okay. Kita landing. Jangan lupa.